Jadi Pertama kita tahu bahawa Qadda, Qadar semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi segala keputusan Allah Segala takdir Anak kan bahasa takdir itu kan dipahami Oh sudah ditakdirkan demikian Ya itu sudah keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala Artinya diterjemahkan pun Dipahamilah dengan bahasa Wahai anakku, hidup ini semua di tangan Allah. Dialah yang menentukan segala-galanya. Ya. Dialah yang memberikan kita hidup. Dialah yang mematikan seseorang. Dialah yang memberikan rizki, yang membuat orang sakit, yang menyembuhkan. Semua dikembalikan kepada Allah. Jadi anak pun paham kalau namanya doktor itu hanya berikhtiar aja memberikan obat, tapi yang menyembuhkan Allah, yang menghidupkan Allah, yang memberikan rizki Allah. yang tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dipahamkan kepada anak. Bahkan ya ada di beberapa tempat pun, ya anak-anak diajarkan bahwa dimanapun kita berada, Allah melihat kepada kita. Allah tahu gerak gerik kita. Allah menyaksikan kita. Di salah satu sekolah, murid-murid dikasih pisang semuanya. Anak-anak kelas satu. ayo anak-anak, silahkan diminum, dimakan pisang ini di tempat yang tidak ada seorang pun melihat kamu kalian, kalian semua. Hai pergi semuanya. Oh, ada yang sembunyi di bawah belakang meja, ada yang di mana poin dicari tempat yang nggak ada yang bisa melihat. Sudah pada datang semua udah dimakan. Loh kamu kenapa belum dimakan? Iya bu, saya cari tempat mana aja. Nggak ada semua juga dilihat sama Allah. Nah ini berarti dia paham betul iman tadi. Saya sudah berusaha dicari di sini tapi Allah melihat saya semua. Oleh itu saya tidak berani makan, Bu, saya kembalikan. Jadi menanamkan itu dengan praktik jauh lebih bagus lagi. Ya, jadi didiklah anak-anak tadi bukan hanya dengan teori, mungkin dengan praktik juga. Anak melihat yang memberikan apa saja kesembuhan ini semuanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Jadi sebaiknya sama anak-anak jangan didetailkan secara detail. Oh definisi ulama jangan. Jadi kalau takdir Allah, keputusan Allah, ini semua ya. Sebab kalau dijelaskan kepada anak-anak yang masih kecil-kecil, sesuatu yang perbedaan ulama, kemudian yang semakin detail ya semakin nggak paham dia.